Ayah bunda masih ingat kasus grup Facebook Candy yang ramai dibicarakan pada tahun 2017? Grup tersebut ramai diperbincangkan ketika pihak kepolisian berhasil membongkar isi dari grup Facebook tersebut. Grup itu merupakan grup berkumpulnya pedofilia dan predator anak yang di dalamnya banyak terdapat konten-konten yang berbau pornografi dan pelecehan yang korbannya adalah anak. Anggota dari grup Facebook tersebut juga tidak ragu untuk saling berbagi foto anak-anak yang mereka temukan di internet dan menjadikan foto tersebut bahan fantasi mereka. Ayah bunda, kita mungkin senang mengunggah foto anak kita di sosial media, tapi sayangnya kita tidak bisa mengontrol apa yang akan terjadi setelah kita mengunggah foto-foto anak tersebut. Foto yang mungkin kita anggap lucu dan biasa-biasa aja bisa terlihat menarik di mata pedofilia. Tidak jarang para predator anak ini mencari foto-foto anak di sosial media untuk memenuhi kepuasan mereka. Maka dari itu, orang tua perlu berhati-hati dalam mengunggah foto atau video anak di sosial media. Jangan sampai keinginan kita untuk sharing perkembangan anak di sosial media justru membahayakan mereka.